Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITV News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini yang sangat luar biasa. Wow, cantik sekali. Ayu Ting Ting masuk lagi dalam deretan wanita cantik untuk yang kesekian kalinya. Dideretkan dengan Aura Kasih dan juga Billie Eilish serta Kylie Jenner dan juga Dua Lipa. Serta di sini ada Janet Blackpink dan juga Lisa Blackpink. Dan masih banyak lagi artis-artis dunia lainnya. Menurut Vimeo.com, 8 gaya selebritis tampak fresh dengan rambut blonde atau rambut pirangnya. Ada Aura Karisma, Ayu Ting Ting, dan juga disandarkan dengan beberapa artis yang lainnya. Mulai dari Billie Eilish, Kylie Jenner, dan juga di sini masih banyak lagi. Dua Lipa, Lisa Blackpink, dan juga Jennie Blackpink. Sungguh luar biasa ya, Ayu Ting Ting diwarnai apanya tetap terlihat sangat cantik dan juga menawan. Wajar saja jika banyak yang tergila-gila nih dengan kecantikan Ayu Ting Ting. Diwarnai apanya, rambut Ayu Ting Ting tetap terlihat sangat cantik, bahkan disandarkan dengan Lisa Blackpink yang memang sudah berdunia. Luar biasa untuk Ayu Ting Ting, dan selamat semua pencapaiannya, semoga selalu sukses dan tampilan-tampilan barunya selalu menjadi sorotan para netizen dan juga awak media. Sukses selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Fitri Karina, di mana dari instastory Fitri Karina hari ini mengenai akun Instagram Ayu Ting Ting dengan wajah tampan dari kamu yang bekerja di California, yang katanya digadang-gadangkan di sini dijodoh-jodohkanin dengan Ayu Ting Ting. Wah wah wah. Wah, kamu udah pulang dari court. Sini tertulis banyak yang jodohin sama Neng Ayu Ting Ting karena IG-nya sama-sama ada 92-nya. Ada-ada aja ya Bunda Fitri Karina. Tapi semoga ya Ayu Ting Ting melihat ini dan diaminkan deh. Kalau bisa kan baik dan juga sayang, kenapa enggak ya. Oke sahabat, selamat menyaksikan nih beberapa kegiatan dan juga informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagaimana nih pendapat sahabat semua mengenai pria tampan dari California ini yang katanya dijodohkan dengan Ayu Ting Ting? Apakah sahabat semua setuju ataukah bagaimana? Silakan ya tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kalau kayak gini cakep banget ya. Oh iya, action. Kamu kok ini baru pulang mau berangkat court? Enggak, baru pulang court. Oh, baru pulang court. Iya. Keren. Ya udah, selamat datang di rumah kamu. Eh, banyak yang jodohin kamu tahu. Oh. Katanya gimana kalau sama Ayu Ting Ting gitu, karena sama-sama 92-nya. Kamu kelahiran 92? Iya, 92. Wah, aduh, masih muda banget. Gimana ya? Cocok. Cocok. Oke lah. Oke, Kak Mo. Sukses ya. Kak Mo, ini jauh-jauh di California kamu masak Indomie? Tetap Indonesia ya. Tuh, serius dia pulang-pulang mas. Oh, eh, banyak yang jodohin kamu tahu. Katanya gimana kalau sama Ayu Ting Ting gitu, karena sama-sama 92-nya. Kamu kelahiran 92? Iya. Eh, kakakmu udah pulang dari kok. Iya, Kak Mo. Wah. Kalau kayak gini cakep banget ya. Oh iya, oh action. Kamu kok ini baru pulang mau berangkat court? Enggak, baru pulang court.
Oh, baru pulang court. Keren. Ya udah, selamat datang di rumah kamu. Eh, banyak yang jodohin kamu tahu. Katanya, gimana kalau sama Ayu Ting Ting gitu, karena sama-sama 92-nya. Kamu kelahiran 92? Iya, 92. Wah, aduh, masih muda banget. Gimana ya? Cocok. Cocok. Oke okay lah. Oke okay, Kak Mo. Sukses ya. Kak Mo, ini jauh-jauh di California kamu masak Indomie. Tetap Indonesia ya. Tuh serius dia pulang-pulang masak Indomie. Kak Mo, eh banyak yang jodohin kamu tahu. Katanya, gimana kalau sama Ayu Ting Ting gitu, karena sama-sama 92-nya. Kamu kelahiran 92? Iya. Eh, kakakmu udah pulang dari kom. Iya, Kak Mo. Wah. Wah, kalau kayak gini cakep banget ya. Kamu kok ini baru pulang mau berangkat court? Enggak, baru pulang court. Oh, baru pulang court. Iya. Keren. Ya udah, selamat datang di rumah Kak Mo. Eh, banyak yang jodohin kamu tahu. Katanya, gimana kalau sama Ayu Ting Ting gitu, karena sama-sama 92-nya. Kamu kelahiran 92? Iya, 92. Wah, aduh, masih muda banget. Gimana ya? Cocok. Cocok, oke okay lah. Oke okay, Kak Mo, sukses ya. Kak Mo, ini jauh-jauh di California kamu masak Indomie. Tetap Indonesia ya. Tuh serius dia pulang-pulang masak Indomie. Kak Mo, eh banyak yang jodohin kamu tahu. Katanya, gimana kalau sama Ayu Ting Ting gitu, karena sama-sama 92-nya. Kamu kelahiran 92? Iya. Eh, kakakmu udah pulang dari kom. Iya, Kak Mo. Wah. Wah, kalau kayak gini cakep banget ya. Oh iya, oh action. Kamu kok ini baru pulang mau berangkat court? Enggak, baru pulang court. Oh, baru pulang court. Iya. Keren. Ya udah, selamat datang di rumah Kak Mo. Eh, banyak yang jodohin kamu tahu. Katanya, gimana kalau sama Ayu Ting Ting gitu, karena sama-sama 92-nya. Kamu kelahiran 92? Iya, 92. Wah, aduh, masih muda banget. Gimana ya? Cocok. Cocok, oke okay lah. Oke okay, Kak Mo, sukses ya. Kak Mo, ini jauh-jauh di California kamu masak Indomie. Tetap Indonesia ya. Tuh serius dia pulang-pulang masak Indomie. Kak Mo, eh banyak yang jodohin kamu tahu. Katanya, gimana kalau sama Ayu Ting Ting gitu, karena sama-sama 92-nya. Kamu kelahiran 92? Iya.